Halo guys, kembali lagi bersama saya SS1. Jadi hari ini ya, saya akan nyoba buat akun baru ya. Jadi kita buat series baru. Kita lihat perkembangan akun kita kayak apa ya. Ini akun buat sendiri, saya baru buat email, saya buat baru buat ID. Nah, ini baru tutorial lah, ini tutorial awal. Kita ikutin ya. Welcome to the world, Captain Tsubasa Dream Team. Oke. I'm Sanae Nakazawa and I will be your guide. Guide for this tutorial. Jadi to match play. Jadi dia ngasih tau gimana caranya main. First of all, jadi udah gitu ya, kita udah tahu cara mainnya. Kita open ke Yuga. Nah, nanti Yuga bakal bisa kita umpan ke Tsubasa. Terus Tsubasa match up, kita skip aja. Kita bisa geser ini, terserah mau kita geser ke sini atau ke sini. Nanti dia bakal ketemu sama di depannya ya. Nah, ini backnya si Kals juga bakal naik. Oke, kita match up. Nah, tipe gamenya kayak gini ya guys. Gamenya match up kayak gunting batu kertas ya. Jadi nanti dijelasin. Ada elemen ya. Elemen merah kalahnya sama biru, elemen biru kalahnya sama hijau, elemen hijau kalahnya sama merah. Jadi kayak gunting batu kertas gitu kan. Nah, terus ada stamina juga, terus ada ini kekuatan juga ya. Misalkan kalian dribble, nah dribble nanti kalahnya sama tackle, sedangkan umpan itu kalahnya sama intercept, sedangkan shoot kalahnya sama block. Jadi sama aja teorinya kayak gunting batu kertas. Terus kita disuruh pilih dribble, berarti dia bakal intercept ya harusnya. Oh, block, dia salah tebak. Nah, jadi kita bisa lewat. Terus ini suruh shoot ya. Kurang lebih gameplaynya kayak gitu guys ya. Kita akan drive shoot. Dan goal ya harusnya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya animasi gamenya, dan itu skillnya Tsubasa, drive shoot dan goalnya kayak gitu animasinya guys. Oke, kita bakal skip aja ya. Kita kayaknya bakal skip di tutorialnya, nah, karena sebagian besar mungkin udah tahu ya yang main game ini. Jadi saya akan ngasih tahu aja gimana perkembangan akun saya ini ya. Semoga akun kita hoki ya. Dan kita lihat kita kalau buat akun baru apa aja yang kita dapat. Oke, kita skip aja. Oke, biasanya di awal nanti kita suruh gacha ya. Kita suruh gacha karakter gratis ini. Kalian bisa puter-puter sampai yang kalian mau ya. Ini kayaknya udah dibagusin ya. Harusnya ada karakter-karakter yang lumayan baru. Ini Ramon baru ya. Bukan Ramon baru, Ramon lama. Ini Ramon WY kombinasi kombinasi Rio Mahino. Oke, kita cari yang lain ya. Kita coba sampai dapet yang bagus. Kita skip aja. Atau kita skip aja sampai kita dapet ya. Kita sampai kita dapet yang bagus. Kita ambil kiper aja guys ya, karena kiper itu lebih susah nyarinya, tapi nggak apa-apa, nanti kita dapat starter pack kok. Tenang aja, sebenarnya saya pengennya ini, sebenarnya pengen juga apa, kalau nggak Genzo, kalau nggak ini middle school ya. Tapi nanti kita ambil aja pakai tiket, kayaknya kita dapat beginner tiket ya. Oke, kita ini disuruh setting formasi, kita masukin pemain kita ya. Seperti biasa kalau buat akun baru kayak gini, kita masukin pemain kita baru kita dapat, gantiin Akanishi, kita jadiin kapten. Nice, back ya, harusnya selesai. Oke, kita namanya kita kasih nama ini aja ya, SS1.
nama channel kita aja ya, SFCSS1. Oke udah. Oke. Oke, ada story, ada liquid apa leak, ada online mode, ada challenge ini buat Messi juga. Oke, kita download dulu guys, kita skip sampai downloadnya selesai. Ya guys, kita udah selesai download ya, udah selesai download update-nya. Tadi kita udah tutorial, kita sekarang kita lihat ya. Ini ada banner ya, pre-enif keempat Kapten Tsubasa di bulan ini ya. Karena saya pernah buat akun baru juga di pas enif tahun lalu dan akunnya bagus ya. Terus saya giveaway dan jadi, tapi malah kena hack orang ya, sayang banget. Mau dijual sama yang dapat giveaway kena hack orang. Tapi semoga aja ini bagus kayak akun yang giveaway dulu ya. Amin. Oke, kita ada banner baru-barunya. Kita udah lihat update-nya, ada banner baru gratis. Oke, kita lihat dapatnya apa aja di kalau user baru ya. Kita dapat 50 DB di awal ya. Nanti hari ketiga kita dapat SSR tiket, hari kedua dapat 10, ini di hari ke-6 dapat 30 ya. Terus ini dapat 2 SSR tiket, ini ada 10 SR tiket garansi ya. Jadi bagus banget. Terus belum juga dapat dari present nih, kita dapat hadiah banyak banget ya. Ada Dream Ball, ada 50 Dream Ball juga. Kita ada beginner welcome ya, nanti kita buka. Oke, kita cuman dapat itu aja. Oke, kita dapat cuman dapat 77 ya, guys. Terus oke, di sini kita juga dapat banyak ya di free mission karena kita dapat duit banyak ya. Oke, nambah 16 lumayan ya. Oke, jadi triknya kalau kalian mau ngumpulin DB ya, kalau untuk sekarang kalian belum ada banner yang tertarik, saya saranin kalian main karena ini ada event ini ya, hemat stamina 50% terus XP-nya 5 kali lipat kalau nggak salah. Jadi kalau kalian main story bakal naiknya cepet. Kalian main aja story ini gampang kok, ini nggak butuh tim bagus ya. Kalian punya satu pemain striker aja udah buat nyelesain story-nya udah selesai. Ini kalau diselesain semua mungkin butuh waktu lama, cuman dapat DB banyak ya, lebih dari 500 DB kalau kalian mau ya. Oke, kita langsung aja kita lihat banner. Kita ada beberapa banner gratis harusnya. Harusnya ada starter banner gratis ya, kita dapat Dream Pot garansi SSR ya setiap gacanya. Oke, kita masih loading sebentar. Oke, ini kita ada banner Dream Pot ya, ini garansi SSR, cuman SSR jadul ya. Ini pemain-pemain junior semua rata-rata, kita juga nanti bakal gacha ini di Dream apa di pre-event ya, transfer ada gratisan juga. Kita nggak akan gacha di tempat lain. Ini kalau kalian punya pet ya, ini bisa pet kalian dapat SSR sih, tapi saya saranin nggak usah ya karena ini SSR-nya nggak terlalu kepake juga, nanti kita dapat tiket. Oke, kita sementara kita tukerin tiket kita dulu ya. Kita masuk shop, terus kita dapat gratisan nih harusnya. Oke, kita ambil ini beginner tiket ya. Saya akan ambil Asia Qualifier sama beginner middle school, karena ada beberapa pemain middle school yang udah di HA dan bagus ya. Oke, selanjutnya kita gacha. Pertama kita gacha Dream Pot dulu ya. Kita gacha Dream Pot. Semoga keeper oke. Ini kepake ya, ini buat knowledge nanti kepake, dia akan snow resistant ya, atau anti salju. Oke, terus kita buka tiket ini dulu guys ya. Kita buka tiket beginner dulu ya. Kita yang ambil yang Asia Qualifier ya. Saya Asia Qualifier, saya ngincarnya kipernya ya. Kiper si Genzo ini. Genzo ini FBS dan dia punch ya dia. Jadi termasuk kiper GG ya. Semoga aja di HA, kayaknya belum di HA kalau sekarang ini. Kita dapat 10
pemain gratis ya, ini buat nyelesain story kalian, jadi kepake banget ya karakternya harusnya. Oke, kita face yang ini juga udah di HA, bagus banget. Ini juga bagus ya buat bunuh pemain Jepang atau pemain Asia. Ini si OR-nya juga bagus, Insect Master. Ini juga auto intercept ya, bagus si Xiao Jungwang. Nah, ini kiper yang kita cari ya. Kipernya bagus banget FBS guys, momentumnya juga gede, 275. Ada Munak, si Munak. Ini lumayan baru, cuman udah nggak kepak karena nggak ada bond ya. Takeshi Kishida. Ini juga ada si Vulcan, lumayan. Ini ada Yuga Neo. Oh, Regisit ya, bukan Neo. Ini ada Aoi Nekmetsit. Aoi jelek sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita buat Asia Qualifier udah kepake ya, udah lengkap. Kita sisanya middle school, semoga kita dapat Tsubasa. Tsubasa warna biru ya. Aduh, sorry salah. Salah banner. Nah, ini. Semoga kita dapat Tsubasanya ya. Tsubasa sama Wakashimatsu sih biar enak. Oke, kita skip aja. Oke, kita dapat Jito, ini ada bondnya lumayan. Terus Urabe ini juga kalau ada Nitanya juga bagus ya. Urabe itu ada tenacity buat Nita. Ini juga bagus ya buat passer. Dia ada skill momentum force up 15% atau 10% gitu semua skill ya. Ini Kishida Nakanishi juga bagus. Udah di HA juga. Nah, ini Tsubasa yang kita cari ya. Momentumnya bagus, dia udah ada skill shoot ya. Tendangan dari jauh ya harusnya bagus banget. Ada Masao. Oke, kita ada berduet Masao Kazuo. Nice, kita kipernya dapat satu lagi guys ya. Ini udah komplit ya untuk tim middle school. Kita skip dulu. Kita langsung dapat nih. 30 karakter baru kita dapat Dream Ball lagi. Oke, selanjutnya kita gacha ya. Jadi kalau untuk di akun awal kita enak gacha-gacha aja. Kita kumpulin DB-nya ya. Oke, kita gacha nih, semoga dapat SSR ya. Ah, kita kurang beruntung guys. Kita nggak dapat. Oke, bisa dapat nih. Ah, nggak dapat. Ada Brian Culliford, ada Zaragoza, ada Yumikura, ada Amoros, kiper Prancis ya, ada Ramon Victorino, ada Taro Misaki, ada dua Taro Misaki dua. Ada Takeshi Sawada. Ada Manfred Malgus. Oke, kita gacha terakhir ya guys. Kita gacha terakhir gratisan untuk first step ya, untuk step pertama. Kita incer Diaz-nya. Diaz ini bagus juga. Yo, bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat nih. Please, hoki please. Ya, kayaknya nggak beruntung guys. Burung cuma satu, shootnya cuma hijau. Tapi yang keluar Misaki Weye, ya nggak dapat, nggak dapat guys. Kita skip aja, kayaknya nggak dapat. Ada Tsubasa nih, lumayan nih, dribblenya. Ada Robson. Takeshi Sawada. Ada Herman Kaltz. Ada Zangief, ini pemain Uzbekistan ya. Ada si Jovan Lesenberg. Ada Masao. Ada Leo. Ini buat colokan bisa ya, double hand punch. Ada Michael, tapi bukan Michael Prancis, bukan Michael Spanyol ya guys, Michael Yamada.
Oke, jadi kita gacanya kayak gitu guys, kita nggak dapat. Oke, kita ubah formasi kita ya. Oke, formasi kita kan ya power kita 14.000. Jadi kurang ya, kita langsung full auto aja. Langsung 109.000 guys, ini belum ada yang di HA, belum ada yang di rate up ya. Ini pemain full hampir semua middle school. Oke, tim skillnya udah middle school ya, 17%. Jadi tim skillnya udah berapa di total? Hampir 50-an ya, 50. Bentar, belum 45. 51%. Jadi udah lumayan ya. Ini kalau kalian mau HA ya, kalian HA ini aja strikernya ini, terus ini bisa kalian ganti sih Yuganya. Ini yang di HA ya dinaikin. Oke, kita naikin coba satu ya, kita naikin Tsubasa. Oh, udah adakah ininya? Buat story aja guys ya, buat story. Oke, kita suruh ngasih rating, kita cancel dulu. Aduh, malah gagal di training. Oke, sorry, kita salah. Kita salah ya, kita lanjut training. Kita HA kalau bisa ya. Kalau bisa kita HA. Oke, ternyata nggak cukup ya, kita nggak bisa di HA. Oke, nggak masalah, yang penting kita udah punya max player ya. Kita dapat nih dari challenge, ada yang selesai ya. Ini dapat dream ball lagi, lumayan dapat player training Roberto notebook ya, buat naikin level. Terus kita di mission juga selesai, ini harusnya kita dapat misi event sama free ya. Bener, kita dapat 5 DB lagi ya, lumayan banget, udah 100 guys. Alangkah gampang yang ngumpulin dream ball ya. Oke, jadi sebelum kita akhiri ya, kita coba story ya. Kita coba story, kita lihat gimana cara dapatnya dream ball. Kita main story mode, atau ini cerita aslinya Tsubasa ya guys ya, di sesuai komik. Oke, ini ada Legend Begin ya. Jadi kisahnya Tsubasa dulu waktu kecil. Jadi yang teman baiknya adalah sebuah sepak bola U12 Nankatsu. Dia ketemu apa, Wakabayashi, terus ketemu Sanae. Terus dia ikut Roberto ke Brazil ya. 2 tahun kemudian. Ini udah SMP ya guys. Jadi kalau di SD-nya itu dia pertama kali ketemu sama siapa, Ishizaki ya. Oke, udah selesai story-nya. Kita coba yang gameplay ya. Ini ketemu Otomo ya, atau sekolahnya Urabe ya. Urabe itu musuh, kalau di kayak di prefektur Nankatsu itu ada klub juga ya. Salah satunya Nankatsu itu sekolahnya Tsubasa sama ini. Terus Otomo itu juga di lokal ya, di kayak kalau kita mungkin kayak di provinsi gitu ya. Jadi satu provinsi itu ada sekolah lain, salah satunya adalah pemainnya ini, ada Nita sama Urabe ya. Ini Nita baru keluarnya tuh di SMP ya guys, kalau di SD-nya belum ada. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Nita dulu terkenalnya kalau di animenya ya, sprintnya gede banget, cepet banget jalannya. Terus ada si Kishida juga tadi kalau nggak salah ya. Oke, setelah kita lihat story-nya, nah ini langsung Nankatsu lawan ini ya, Nankatsu lawan Otomo ya, middle school. Jadi kita langsung coba main aja. Oke, kita pakai agility ini, kita langsung di autoin aja guys ya, kita di autoin terus kita offensivein aja biar cepet. Kita mainnya gini aja, jadi biar kalian nggak mainin manual ya, karena otomatis menang sih kalau menurut saya, karena tim skill kalian udah 51% ya kalau kalian ngambil middle school ya.
kalau kalian mau ngambil middle school tadi. Lihat total musuhnya cuma 1000 guys, harusnya menang ya. Kalian 116.000 tuh. Harusnya menang. Goal. Oke, jadi kalau bisa kalian menangnya lebih dari 3-0 ya guys, biar dapat langsung full ya di rewardsnya nanti ada di ujung match ya. Tapi asal kalian selesaiin storynya aja udah menang udah nggak apa-apa sih. Nanti kalian bisa buat gold atau buat lebih dari 3 gold kalau akun kalian udah bagus. Oke, si Kazuo mencetak gol. Ini agak pusing ya guys, karena emang speednya dibuat full speed biar cepet aja. Mainnya juga dibuat auto. Oke, jadi kita udah menang ya guys. Kita menang 4-0, jadi harusnya kita dapat full reward ya. Oke, kita dapat Dream Ball lagi. Nah, yang dimaksud full reward itu ini kita dapat sampai medal gold ya. Jadi ibaratnya buat misi kita selesai dan kita naik level 2, guys. Langsung naik level 3. Jadi karena kalian newbie ya, XP-nya dinaikin 5 kali lipat kalau enggak salah, 6 atau 5 kali lipat gitu kalau di event ini ya. Silakan kalian mainin sampai kalian naik levelnya juga lebih cepat dan kalian udah nggak perlu capek-capek lagi ngumpulin pemain ya, karena kalian di awal udah dapet 20 pemain baru ya. Terserah kalian mau ngambil yang WY juga bagus sih menurut saya, WY atau yang klub bagus ya, karena banyak pemain WY dan klub yang belum di HA ya. Nanti kalau di HA mungkin bakal kepake. Oke, jadi gitu aja video hari ini. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah mampir. Ini kita udah dapet reward lagi level 3, kita dapet league mode ya, udah kebuka league modenya. Kita langsung dapat SR tiket, lumayan. Oke, nanti saya akan mainin sampai ada banner baru. Nanti ada, kalau ada banner baru lagi yang worth it buat digacha ya, buat ngembangin akun ini, bakal saya gachain. Jadi saya nggak akan mainin akun ini untuk storynya ya, jadi lebih perkembangannya nanti dapat pemain apa aja atau event-event apa aja yang bakal diambil gitu, pemain-pemain penting apa aja yang bakal diambil ya. Jadi nggak semua banner diambil guys. Jadi menurut kalian ada banner yang bagus atau enggak, nanti bakal itu yang nentuin tim ini jadi atau enggak ya, tergantung kalian mau build tim apa. Oke, thank you semuanya yang udah nonton, thank you yang udah mampir. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga kalian hoki di gacha NF nanti ya. Di NF nanti pasti banyak event yang bagus guys. Thank you semuanya, nantikan video selanjutnya dan bye.